Wabarakatuh pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini pribadi membuat info tentang analisa klakson yang tidak bunyi ya, ataupun mati ya. Ini awal mulanya itu demikian ya. Nah, ini enggak bunyi kan? Nah, ini kita pijit-pijit itu enggak bunyi. Nah, cara yang pertama ini klakson udah diganti, jalur kabel normal. Enggak ada yang bermasalah. Kita cungkil bagian pinggirnya. Kemudian kita tekan-tekan lagi kan enggak bisa. Kita keluarkan. Nah, terus kita sambung langsung. Jadi ini apa ya? Negatif dengan positif. Nah, enggak bunyi karena belum di-on kan. Nah, kita kunci kontak. Nah, udah nyala kan? Mana itu? Nah, itu udah nyala. Langsung kita nah ini. Kita seperti ini ya, kita sambung langsung. Nah, ini otomatis. Ini yang apa? Yang kalah ya. Langsung kita ganti baru. Dan perhatikan ini masangnya gimana ini. Halah, wes bolak-balik ora apa-apa. Bolak-balik enggak apa-apa ya. Tapi yang perlu diperhatikan ini ya, garis ini menghadap ke depan. Terus posisi si ininya. Posisi nah ini ya. Garis ini kan di bawahnya enggak ada garis. Nah, garis ini menghadap ke atas. Terus kemudian si dudukan klakson itu seperti standarnya. Nah, seperti ini. Kita langsung colokan. Nah. Dan kemudian langsung kita pijit. Seperti itu dia. Langsung kita kembalikan. Dan udah normal. Nah, ini kan. Nanti. Nah, ini udah diganti klakson ataupun horn ya. Tapi nggak mau bunyi. Kabel normal. Dan alhasil ininya yang bermasalah. Udah, mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jika ada pertanyaan, monggo silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.